Ni ada saya, Ipin. Hai. Ini kisah kami berdua. Episod 1. Esok puasa. Kawan-kawan, nak dengar cerita tak? Duduk. Duduk. Mulanya macam ni. Ipin. Ha, kami tengah main guli masa tu. Betul. Allahu Akbar. Allah. Cepat balik. Cepat Ipin. Tunggu. Ha, cepat. Masuk mandi. Lepas sembahyang mengaji. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa esok bermulanya puasa. Kak Ros buka TV berapa tu? TV 9. Ha, bagus. Opa, esok dah mula puasa. Ha, korang berdua pun kena puasa. Puasa? Boleh. Puasa tu apa, Pa? Puasa tu, kita tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi sampai petang. Faham? Tak boleh makan? Matilah. Alah, tak ada matinya. Kenapa kita kena puasa, Pa? Orang Islam wajib puasa. Tuhan suruh. Supaya kita tahu macam mana rasanya orang yang kelaparan. Tapi apa, kita kan kecil lagi. Yalah, kecil-kecil lah kena belajar puasa. Betul. Malam ni tidur awal. Esok pagi kena bangun sahur. Sahur tu apa pula? Sahur tu pagi-pagi kita bangun, kita makan, kita minum. Nanti bolehlah tahan puasa. Dah. Habiskan makanan tu cepat. Ipin. Bangun sahur. Cepat bangun. Budak-budak ni akak simbah hai karang. Dah tu, Ros. Pergi siapkan makanan. Biar opa uruskan diorang. Ipin. Meh, bangun. Cepat bangun. Duduk. Nak ayam, pergi basuh muka dulu. Kau ni, Ros. Tak baik buat ke adik-adik kau macam tu. Yelah, Opa. Makan kenyang-kenyang tau. Lepas tu kita baca niat. Macam mana nak niat? Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu sawmawadi an ada ifardi syari ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Itu baru sahur. Belum cerita pasal puasa. Betul.
Yang ini adik saya, Ipin. Hai. Ini kisah kami berdua. Episod 2. Dugaan. Kawan-kawan, nak dengar lagi tak? Nak? Nak? Ha, cerita ni pasal hari pertama kita orang puasa. Kak Ros, sarapan tak ada ke? Hai, hari ini kan puasa. Mana ada sarapan? Habis tu, tak boleh makan ke? Iyalah, kenalah tunggu waktu berbuka. Tak apalah, kita pergi main dululah. Jangan main kat tengah panas tau. Tahulah kak, ingat kita orang ni budak kecil ke? Sangat. Oi, penatnya. Hauslah pula. Ha, sebab korang menang, mari saya belanja korang minum. Baik, bos. Kamu berdua kan puasa? Puasa. Alah, tak apa. Orang tak tahu. Betul. Tak boleh. Hai? Lu punya Tuhan tahu. Oh. Nanti ya. Lu punya Tuhan malah. Mana boleh main-main? Ha, banyak betul. Betul. Ha, lu kena puasa sampai habis. Yalah. Memang betul. Kita semua balik dah. Jangan lupa, besok main lagi. Okey. Kak Ros, dah boleh makan ke? Belum. Lama lagi. Habis tu kak, nak buat apa lagi? Dah lapar ni. Haus. Ha, akak ada beli buku baru. Ada atas meja tu. Buku baru? Dah tidur dah. Tadi bising. Aman sikit dunia. Lama tau nak tunggu waktu berbuka. Letih sampai tertidur. Ha, betul.
Saya Ipin. Hai. Ini kisah kami berdua. Episod 3. Nikmat. Ha, nak tahu apa jadi seterusnya? Nak. Apa jadi ya? Kan masa tu kau kejut ke aku? Ha, betul. Sedapnya bau. Pin, bangun. Ha? Wah, banyaknya makanan. Sedapnya. Apa? Kau boleh makan ke, Opa? Boleh ke? Jangan sentuh. Tak boleh lagi. Kita kena tunggu maghrib. Nah, sekarang pergi mandi dulu. Alah, bila nak makan ni? Dah banyak. Entahlah, terseksa perut kita ke Upin kan? Mandi tu, jangan minum air. Alah, Kak Rusni. Semuanya tak boleh. Macam tahu-tahu je. Hei, korang tengok apa tu? Ni ha, tengah tunggu azan maghrib. Aik, tak pernah-pernah pun korang tunggu azan. Alah, kau ni. Bising lah. Macam lah tak tahu. Ha, dah. Jom. Dah nak buka ni. Ha? Nyam-nyam. Nah. Ha, dah boleh buka dah. Yeay, dah boleh makan. Nanti. Ha? Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yeah. Eh, pendeknya. Ini doa orang lapar. Ha, baca betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumbu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ipin, minum air dulu. Ha, makan kurma ni. Nanti. Alah, kau apa lagi? Alah, kak. Dah. Ish, Rus. Suka mengacau adik kau. Ha, nah. Kak bagi lagi satu. Makan pelan-pelan tau. Jangan gelojoh. Oh, sedapnya makan. Legonya dah habis puasa. Besok kena puasa lagi. Ha? Bukan satu hari je ke? Bukan, sayang. Satu bulan. Ha? Kalau macam ni, matilah. Opa nak siap sekarang. Nak ke surau sembahyang terawih. Nak ikut? Pergi siap cepat. Lah. Dah tidur. Sian cucu-cucu aku. Keletihan. Baru satu hari berpuasa. Tak apa. Opa pergilah. Biar harus jaga diorang. Yelah. Opa pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak betul kita orang makan malam tu. Sedap. Kan Ipin? Sedap. Ha, itu baru hari pertama kita orang puasa.
kami berdua. Episod 4, Terawih. Lepas berbuka hari pertama tu, kita orang tertidur. Tak pergi surau pula tu. Ish. Tapi hari kedua, kita orang tertidur juga. Kodi, janganlah beritahu. Esoknya, kita pergi ke Iping kan? Betul-betul kan? Kak Ros, cepatlah. Kita orang nak pergi sembahyang tawarin dah ni. Kejap. Alah, bersoliklah tu. Betul-betul. Opa, sembahyang tawarin ni apa? Ish, terawih. Sembahyang terawih ni ada bulan puasa aja. Siapa rajin buat, banyak pahala puasa dia. Faham? Oh, macam tu. Wah, lawanya kak. Ish. Ha, kamu berdua jangan buat bising masa di surau nanti, ya? Kalau korang bising, jaga korang. Ha, jom. Dah nak masuk waktu ni. Wah, ramai orang. Upin, Ipin. Hai. Heh, Fizi dengan Isan pun ada. Wah, banyaknya duit. Kayalah kau. Ha, itulah. Aku satu hari puasa, dapat RM1. Eh, apa sebab kita tak dapat pun, Ipin? Alah, dah lah kita puasa penuh. Korang puasa penuh? Aku puasa setengah hari je. Oh, best dapat makan. Boleh ke macam tu? Eh, dah lah. Jom kita main. Okey, talilat dulu. Lat, talilat, talitam. Pluk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mana boleh macam ni? Lama lagi, Kupin. Masih sembahyang. Mana boleh cakap? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah wa ni'mah. Atuk ni tak sembahyang ke? Alah, sembahyang sunat aja. Habis orang lain sembahyang? Ayo dosa. Ish, budak-budak ni. Ada yang kacau. Pergi main tempat lain. Main. Isan, cepatlah Isan. Oi, kau tak nak main ke? Alah, Isan ni. Aku main seorang. Bosanlah main ni. Asyik aku je yang jadi. Habis tu, kita nak main apa? Kita main. Ya Allah. Kita orang kena hentam dengan Kak Ros malam tu. Teruk. Ha, lepas malam tu, kita orang dah tak main dah. Kita orang sembahyang betul-betul. Betul-betul? Au. Saya Ipin. Hai. Ini
pasal kami berdua. Episod 5, Esok Raya. Mula-mula memanglah susah. Tapi tiba-tiba je dah nak raya. Ha, kejap dia puasa. Opa-opa, kawan Upin kan dia puasa satu hari dapat RM1. Adik kau, Opa. Fahamlah, Opa. Tapi... Apa? Ada kawan Upin kau, Opa? Dia kan puasa setengah hari je. Boleh ke, Opa? Memang boleh. Tapi budak baik kena puasa penuh. Kan lagi bagus. Dapat banyak pahala. Boleh masuk syurga, kan? Oh, kita ni budak baik lah, Opa. Yelah. Cucu-cucu Opa memang baik. Jadi, kenalah puasa ikhlas. Jangan puasa untuk duit. Kau ni silap. Opa, esok mungkin raya. Ya ke? Ha, kalau begitu, Opa rasa elok kita mula masak ketupat sekarang. Kak, esok raya, akan nak masak apa nanti? Nak ayam goreng? Rendang, nak ayam rendang. Korang nak makan ayam? Ha, pergilah tangkap. No problem. Hei, korang buat apa tu? Kita orang tengah cari... tak puasa! Aku puasa setengah hari je. Eleh, Opa aku kata puasa macam korang ni tak dapat pahala. Betul tu, betul. Dapat pahala? Untuk apa? Untuk masuk syurga lah. Kau dah habiskan? Tak nak, aku puasa. Aku nak masuk syurga juga. Mulai esok, aku nak puasa penuh. Tapi, esok mungkin raya. Dah lambat dah. Kesian. Izzy, tunggu! Kenapa? Tak ada apa-apa. Kita orang nak tangkap ayam. Oh, kalau saya tolong tangkap, besok boleh makan banyak-banyak kak? Ha? Boleh? Okey. Ini lembu, tak mau kak? Tak boleh. La. Hei. Harum wangi, cantik berseri. Hari ini, aku nak makan kari. Ayam! Hei, budak-budak ni. Tak kuasa aku. Woi! Pasang lampu, woi! Jaya lah. Sorry. Cepat tangkap. Apa pasal korang kejar ayam ni? Tadi Kak Ros kata dia nak masak ayam. Lah, Opa dah beli dah. Ani ayam siapa? Ayam akulah. Kak Ros! Petang tu, kita orang geram dengan Kak Ros. Geram. Tapi malam tu, Kak Ros kata esok dah raya. Kita orang seronok sangat. Seronok sangat. We'll be right back.
kami berdua. Episod 6, Hari Raya. Amin. Opa-opa, Mak dengan Abah dulu puasa tak? Puasa. Ui, banyaklah pahala Mak dengan Abah. Kalau macam tu, mestilah diorang dapat masuk syurga kan, Opa? Iyalah, Cucu. Betul. Ha, macam itulah pagi raya kita orang. Seronok. Dapat baju baru. Lepas tu, kita orang pergi sembahyang raya. Habis sembahyang, kita orang pergi kubur. Ha, balik rumah je, kita orang dapat duit raya. Besar, warna biru. Kan Iping kan? Betul. Ha, suka tak cerita kita orang? Nak dengar lagi? Suka-suka, tapi tak mau dengar lagi. Yelah, sudah lapar ni. Boleh makan sekarang kak? Nanti. Kak Ros belum panggil lagi. Betul. Duduk. Hayo, pas kiri. Fizi. Kau dapat banyak duit raya tak? Fuyo. Banyaknya duit korang. Belanjalah saya nanti. Tak boleh. Aku nak beli robot. Kedekutlah kamu ni. Tak apa, Raju. Nanti aku belanja. Upin. Ha, ajak kawan-kawan tu makan. Ayam. Alah. Ha, jom. Aku belanja sekarang. Bodoh. Belanjalah, konon. Tipu aja. Ha, duduk. Ha, makanlah kenyang-kenyang. Ken. Lepas ni kita beraya ke rumah Pak Mael dengan Tok Dalang nak tak? Nak. Tapi kan, tahun lepas, Pak Mael kasih 20 sen je. Iya. Alah, Tok Dalang tu. Lagi tak nak buka pintu. Ish, kedekutnya. Ya lo, banyak bahil. Ish. Budak-budak tak baik cakap macam tu. Kita pergi beraya untuk bersalam, minta maaf. Bukan untuk duit. Tapi kalau kita dapat duit, alhamdulillah. Ha, korang semua yang ada buat dosa dengan siapa-siapa, baik pergi minta maaf. Opa, kita orang nak pergi dah. Nak salam. Terima kasih, Upah. Upah nampak cantik hari ini. Terima kasih, Upah. Selamat Hari Raya. Ha, selamat Hari tahun Raya. Depan, rajin-rajinlah puasa lagi. Ya? Yalah, Upah. Fizi janji nak puasa penuh tahun depan. Ihsan pun. Raju, kau dapat berapa ringgit? Ipi, puasa tak mati kan? Betul-betul. Tak mati pun. Upah. Kita orang seronok dapat puasa penuh. Baru best raya. Fizi, Ihsan. Kalau tahun depan tak puasa penuh, nanti tak boleh raya. Jomlah, kita pergi beraya, jom. Kita pergi minta maaf kat semua orang. Betul. Jom. Abang Sally. Tak puasa aku. Assalamualaikum. Kami nak minta maaf. Atuk. Minta maaf, Tuk.